Alhamdulillah, kita sudah dengar bahwa sekarang jalan Manyar sampai Mbayat itu sudah bagus. Sebagai ungkapan terima kasih kita, belum bisa membuat sholawat pengganti jalan Pijat itu. Itu hanya sebuah ekspresi saja terkait dengan kenyataan yang ada di lapangan bahwa saat itu jalan mana Manyar sampai Mbayat itu dalam kondisi pejat. Kemudian saya perhatikan di sosial media itu banyak orang mengumpat gitu. Nah, saya bermaksud supaya tidak bahasanya itu mengumpat, meskipun ya tetap menyampaikan tentang kondisi yang ada, maka saya kemas dengan bahasa selawatan. Ada banyak yang suka, tapi juga ada sebagian yang protes dengan itu, protes dengan judulnya, kenapa kok selawat, padahal selawat itu kan biasanya memuji Tuhan. Nah itu kok isinya seperti itu. Jadi yang lebih pas mungkin apa judulnya bukan sholawat tetapi Syi'iran jalan Pijat. Ada juga yang mempermasalahkan soal apa namanya, kenapa berseragam gitu. Jadi saya coba menjawab. Sebelum saya jawab, sholawatannya itu kan berbunyi Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Saben ahad aku mulih lewat Mbayat, mobil bersih sak nalika dadi jibrat, mergo dalane saiki nembe bejat, ake umat nelongso karo sambat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Para kanca, hati-hati menawi lewat, kata rencang kejeklong langsung akrobat. Milo monggo ngatahaken mojo solawat, mugi-mugi kita sedoyo selamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Para pejabat mugi langkung saged khidmat, mirengaken masyarakat ingkang sambat, enggal dados siratosan ingkang bejat. Mugi kita angsal berkah kalian nikmat. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata waghfir dhunubi
fa innaka ghafirul dzambil azimi. Nah, waktu itu saya menyampaikannya dalam apa sedang berpakaian seragam karena waktu itu hari Senin sambil nunggu anak saya mau berangkat sekolah, apa siap-siap pakai seragam, ada waktu luang saya gunakan apa handphone saya taruh di jendela dan saya spontan membuat seperti itu go live di Facebook. Dan ternyata banyak sekali yang merespon, yang suka, yang menyatakan suka. Bahkan ada yang meminta rekamannya dan apa rekaman yang utuh gitu. Ada yang di kantor ketemu kemudian nyuting supaya di saya bisa menyampaikan dalam versi syutingannya gitu. Banyak. Ada yang menanggapi masalah, misalkan kenapa kok judulnya sholawat? Ya iya, itu kan kalau dipanjangkan kan sholawat di atas jalan yang bejat, bukan sholawat yang bejat, gak ada sholawat bejat. Kenapa harus membaca sholawat? Ya kondisinya jalan rusak parah ya, terjadi setiap hari ada kecelakaan. Saya kan tidak setiap hari pulang, saya hanya hari Sabtu pulang atau Ahad pulang, terus malam apa Senin pagi balik ke Gresik. Itu saya sering menyaksikan mobil rusak, aduh patah as, orang jatuh, itu banyak sekali kejadian-kejadian itu dan akhirnya ya sebagai orang yang juga bekerja di Kementerian Agama, saya ingin supaya teman-teman itu memberikan penyampaian secara santun dan saya meniru terus terang terinspirasi gayanya Pak Wakil Bupati yang mohon maaf Pak Kosim yang suka sholawat itu saya seneng itu nah, saya menyampaikan seperti itu. Jadi kalau saya dianggap kamu kok pegawai kok malah nantang pejabat, nantangnya di mana? Nggak ada nantang pejabat. Saya justru setelah pernah mengikuti beberapa kali pidatonya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga di media, saya saksikan beliau-beliau menyatakan bahwa ini bukan haknya ke kabupaten. Nah, berangkat dari pernyataan itu kan berarti saya kalau ngomong walaupun berseragam kan saya ngerewangi Pak Bupati. Ya. Mensupport bahwa keinginan ini bukan hanya masyarakat yang tidak pegawai negeri, teman-teman yang pegawai negeri juga banyak teman saya yang maksudnya itu di pangkas sana kemudian perginya ke Gresik setiap hari, ada yang di Panceng setiap hari ke Gresik, banyak sekali dan itu mengeluh. Jadi itu kenyataan, gak ada masalah. Nah, umpama saya di hal itu dipersoalkan tentang seragam itu, katanya gak enak sama siapa, wong itu gak demo, saya ngajak sholawat gitu loh. Enggak demo. Saya lihat orang yang keberatan saya begitu pakai seragam itu juga saya lihat berkali-kali dia sering kampanye dalam hal politik juga pakai seragam. Nah, kayak gitu kan. Berarti dia enggak bisa melihat dirinya sendiri. Banyak itu. Jadi ini saya bukan membela diri tetapi menjelaskan bahwa kondisinya seperti itu. Itu bukan protes gitu. Jadi kan ada syair tadi poro konco hati-hati menawi lewat kata rencang keceklong langsung akrobat milo monggo ngatahaken mau sholawat mugi-mugi kita sedoyo selamat. Jadi kalau saya memakai seragam membaca seperti itu bukan dalam rangka demo, tapi saya hanya menyampaikan sebuah kenyataan. Nah, kalau mungkin didengar oleh wakil bupati, wakil apa, wakil gubernur lah minimal, karena saya orang Gresik, maka saya apa tadi bahasa Jawa yang ngerewangi Pak Bupati untuk menyampaikan aspirasi ini, gitu, bahwa saya sampaikan minimal kepada Gubernur Jawa Timur atau kalau bisa juga didengar Pak Presiden gitu. Ternyata sekarang tidak lama setelah itu bukan karena sholawat saya
tapi sudah mereda karena alhamdulillah minggu kemarin saya pulang dari balik dari desa menuju ke Gresik, itu jalannya sudah mulai diaspal dan kabar-kabarnya sekarang tinggal sedikit mau selesai. Jadi saya supaya adil bukan hanya bersolawat para pejabat, mugi-mugi sakit langkung khidmat itu mirengaken sambate masyarakat enggal dan dosi ratusan yang pecat itu saya sampaikan terima kasih. Sekarang sudah diatasi, itu saja. Dan kalau misalkan masih keberatan, saya siap dimintai pertanggungjawaban baik terkait dengan seragam saya, tapi jangan tanya di jalan. Wong itu kalau memang dinas ya dinas, itu saya pikir lebih elegan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.